S-400 Trium adalah sistem pertahanan udara jarak jauh yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia dan dirancang untuk melindungi wilayah dari ancaman udara yang beragam, termasuk pesawat tempur, rudal jelajah, dan rudal balistik. S-400 telah menjadi sorotan utama dalam hubungan internasional karena kemampuan dan potensi strategisnya. Berikut adalah beberapa informasi tentang S-400 Trium. S-400 Trium terdiri dari berbagai komponen, termasuk peluncur roket, radar pencarian dan pelacakan, sistem kontrol dan komunikasi, serta berbagai jenis rudal pertahanan udara. S-400 dilengkapi dengan berbagai jenis rudal pertahanan udara, termasuk rudal jarak jauh seperti 40N6, rudal jarak menengah seperti 48N6, serta rudal jarak pendek untuk pertahanan udara dekat. Rudal ini memiliki kemampuan untuk menghadapi target udara dengan berbagai kecepatan dan ketinggian, termasuk pesawat tempur, pesawat pengintai, dan rudal balistik. S-400 memiliki jangkauan yang luas, yang memungkinkan sistem ini untuk melindungi wilayah yang sangat besar. Sistem radar yang canggih memungkinkan pelacakan dan pengenalan target dengan akurat. S-400 digunakan untuk pertahanan udara wilayah, pangkalan militer, serta untuk melindungi infrastruktur kunci dan instalasi penting lainnya dari ancaman udara. S-400 dianggap sebagai sistem pertahanan udara yang sangat efektif dan telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu sistem terbaik dalam kelasnya. Keberhasilannya dalam melacak dan menghadapi target udara yang beragam membuatnya menjadi pilihan yang diminati oleh berbagai negara. S-400 Trium telah mengubah lanskap pertahanan udara modern dengan kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi ancaman udara. Sistem ini adalah salah satu contoh nyata dari teknologi militer canggih yang dapat mempengaruhi dinamika strategis di tingkat internasional. S-300 adalah sistem pertahanan udara jarak jauh yang juga dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini adalah pendahulu dari S-400 dan memiliki kemampuan pertahanan udara yang kuat terhadap berbagai jenis ancaman udara, termasuk pesawat tempur, rudal jelajah, dan rudal balistik. Berikut adalah beberapa informasi tentang S-300. S-300 terdiri dari komponen utama seperti peluncur roket, radar pencarian dan pelacakan, dan kendali sistem. Sistem ini juga menggunakan berbagai jenis rudal pertahanan udara. S-300 dilengkapi dengan berbagai jenis rudal pertahanan udara, termasuk rudal jarak jauh untuk pertahanan udara jarak jauh dan rudal jarak menengah untuk pertahanan udara jarak menengah. S-300 memiliki jangkauan yang cukup luas, memungkinkan sistem ini untuk melindungi wilayah yang signifikan. Sistem radar yang canggih memberikan kemampuan pelacakan dan pengenalan target yang baik. S-300 digunakan untuk pertahanan udara wilayah, pangkalan militer, dan instalasi strategis lainnya. Sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman udara yang beragam dan memberikan perlindungan yang efektif. S-300 telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia dan dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara terbaik pada masanya. Sistem ini juga telah menginspirasi pengembangan sistem pertahanan udara lainnya, termasuk pengembangan S-400. S-300 adalah salah satu sistem pertahanan udara yang berpengaruh dan telah terbukti efektif dalam berbagai konflik dan operasi pertahanan. Meskipun telah digantikan oleh S-400 dalam beberapa aspek, S-300 tetap menjadi simbol teknologi pertahanan udara canggih dari Rusia.